Siap guys, balik lagi channel gue, Chris Sukuta, channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke Girls' Generation atau SNSD guys. Ini special request dari Akmal nih guys ya. Ini Genie Jazz Version. Ini fourth tour Fantasia in Japan. Wah gila, ini tulisannya ngeri nih guys, Jazz Version. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Gila, baru intro, baru gini aja udah dikasih kaki guys. Kita langsung react aja guys ya, ceplok. Set, kakinya bagus banget. Oh, gagal fokus. Oh, baru mulai apa, big band gitu ya, big band. Ini benar-benar ngambil nggak dari mixer guys ya. Ini benar-benar kayak ngambil dari suasana ini. Kayaknya digabung deh. Jadi gue berasa banget room dari ruangan ini guys. Tapi SNSD itu emang cantik-cantik banget guys ya. Oke. Wih. Wih, penuh banget guys. Asik. Ini gue kayak berasa nonton film Whiplash guys. Asik. Ini gue nggak tahu nih jazz versionnya di mana guys. Groove nya asik banget. Guys, ini para Sony kasih tau guys. Ini live band guys. Anjir sih, bener-bener sih berasa analog banget sih guys. Tuh, drumnya terutama. Asik. Tiffany. Sunny. Bonnie seksi banget ya. Ini live band guys, emang keren guys. Maksud gue nggak tau, gue nikmatin banget guys. Jadi kalau kita dengerin dari studio version atau kayak music video, apa music video itu kan kesannya kan ya udah studio version guys. Tapi ketika dibawain live version versi band apalagi guys, nggak tau kayak di kuping gue lebih gimana gitu guys. Tuh, dung dung dung, floor tom ya, iya analog nih. Asik. Gila. Gila, analog dicampurin sama apa sequencer-sequencer yang EDM itu sabi sih guys. Kerennya hybrid gitu. Oh ini jazznya. Brass action ya. Asik. Aduh gambarnya rusak nih. Ini half time gini. Dah. Energi itu lebih ada, guys. Gila, dynamic drummer juga sabi, guys. Enggak tahu deh, guys. Gue nikmatin banget, guys, dengan vokal yang kayak begini sih. Nanti, guys. Prak prak. Anjrit. Sedap. Teon. Iya live band guys. Live band ini. Sabi banget. Terus dance-dance-nya apa SNSD itu gimana guys ya? Menurut gue seksi banget sih guys. Padahal itu kan simple, cuman goyang-goyang bahu gitu guys ya. Nggak simple sih. Gue contohnya juga rusak. Cuma lihat guys. Teon guys. Tuh. Anjir komposisi bagus guys. Aduh duh, goyangnya kok gitu ya. Groove ya. Uh.
Wow. Gila tuh. Ya. Kenapa ya? Gue sering ketemu sama lagu di belakangan, gue ngeriak tuh lagunya kayak kentang gitu guys. Kayak, kok begitu sih ending gitu guys? Gue gak ngerti guys, tapi makanya gue bilang kayak lagi tren kayak musik-musik di stop kayak begitu guys. Tapi gue gak tau nih tahun berapa nih di uploadnya sih, tahun 2016. Tapi gue gak tau di Fantasia Tour itu tahun berapa guys. Tapi pasti ini lengkap banget sih ya, tuh opening, ending. Dia ngebawain 12 lagu, buset banyak banget, 28 lagu. Mungkin gue next gue akan react konser. Setuju gak guys? Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa punya Thomas Break. Please, senang.